عيب عيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Ahmad Naimi Muslim, bekas pelajar Mahamad Gombak. Ini saya di sini dikabarkan oleh seorang pengawas untuk membuat video ini untuk tayang pada jamuan pengawas. Jadi saya nak mengucapkanlah terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya, telah mendidik dan dapat juga belajar di Jordan ni. Bila saya sampai kat Jordan ni, banyak perkara yang saya dapat, pengalaman-pengalaman. Nanti kita boleh kenal budaya-budaya luar. Lepas tu, bila kita duduk negara Arab ni, kita banyak tamboi, kita boleh bahasa bahasa Ami dan bahasa Pusat. Kita juga dah. Jadi, seterusnya, malam ni adalah perlawanan di antara Malaysia dan Palestin. Malaysia dan Palestin. Memang Malaysia memang tak ilah awaklah Palestin, kerana Arab ni dia ada apa kekuatan dia lah, dia rusak dan sebagainya. Malam ni 6-0, kami 6 jadi, 6 jadi naik bas daripada Mafraq ke Amman, Jordan. Jadi dengan 6 jadi lah untuk membayar 6 gol. Jadi untuk pengawas-pengawas kita kat sekolah tu, menjalankanlah amanah yang telah diberikan pada pihak sekolah. Jadilah orang yang amanah pada tugasan yang telah diberikan. Sejak malam dulu, sejak dalam pengawas tu adalah mendidik kita untuk jadi seorang disiplin. Sebab apa? Sebab bila mana anda datang sini dengan ahli pengawas, kita dapat menggunakan ilmu-ilmu yang kita gunakan time kat Malaysia dulu, kat Mahamal Kompas. Jadi terima kasihlah kepada guru-guru sekali lagi di atas bantuan dan tunjuk ajar. Terutamanya lah Cikgu Anwar, Cikgu Disiplin, para pengetua, penolong guru-guru pengawas, mudir, penolong kanan, semualah. Sekian daripada saya, kesatuan fikrah, kemantapan kiadah, asas organisasi Munazamah. Maknanya kalau kita satu fikrah, kita ada matlamat yang sama dalam pengawas ni, insyaAllah kita akan berjaya organisasi Munazamah, insyaAllah. Bapak yang terus maju, insyaAllah. Tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life? And all those other lies. I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Stone and every tree, 'cause no matter what.